Halo kawan, balik lagi di Witi Hama Channel. Channel informatif dan edukatif yang akan menambah wawasan dan pengetahuan Anda serta mengupgrade skill Anda. Video berikut buat Anda yang biasa aktivitas sehari-harinya mengirim data dari Excel menggunakan WhatsApp Web, atau Anda yang setiap hari menggunakan Microsoft Excel tetapi juga sering menggunakan WhatsApp Web, maka Anda bisa menyaksikan video saya ini ya, siapa tahu bermanfaat. Karena video berikut kita belajar tentang cara bagaimana menggunakan WhatsApp Web langsung dari Microsoft Excel. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Teman-teman lihat ada data saya ini dan ada nomor WhatsApp-nya. Nah, ketika saya klik nama Andi ini, maka WhatsApp Web langsung terkoneksi ya, atau terbuka dengan WhatsApp Web. Jadi saya bisa langsung berkomunikasi melalui WhatsApp dengan yang bersangkutan. Jadi video ini saya akan bagi tips atau caranya ya buat teman-teman, biar teman-teman juga tahu ya, setidaknya biar skill teman-teman bisa nambah dan gak kelihatan, biar kelihatan keren lah kalau teman-teman lagi ngerumpi atau lagi sombong-sombong dikit lah sama teman-temannya. Oke, caranya gimana? Ini saya sudah pindahkan datanya ke sini. Kita menggabungkan antara Microsoft Excel dengan WhatsApp Web atau dengan nomor WhatsApp menggunakan hyperlink ya, menggunakan fungsi atau rumus hyperlink yang ada pada Microsoft Excel. Tuh, teman-teman bisa juga coba di Google Sheet ya, pasti bisa nih karena rumusnya kan sama. Oke, kita mulai, kita masukkan aja hyperlink ya, rumus hyperlink. Oke, seperti ini. Terus link location itu kita masukkan alamat WhatsApp Web ya. Teman-teman kalau pakai WhatsApp Web ya pasti sudah tahu lah. Tapi kita awali dengan tanda petik 2 ya. https titik 2 garis miring 2 kali wa.me garis miring 1 kali dan petik 2 dulu ya, baru kita hubungkan dengan dan. Pakai logo dan aja ya, dan sel yang berisi nomor WA, selanjutnya dihubungkan dengan koma dan sel yang berisi nama. Oke, jadi ini rumus lengkapnya ya teman-teman ya, hyperlink plus https wa.me terus diawali dengan tanda petik 2 tentunya ya, terus digabungkan dengan menggunakan dan ya, dan biasa ya, and ya, terus nomor sel yang berisi nomor telepon dan sel yang berisi nama. Nah, selanjutnya kita enter. Teman-teman lihat sudah jadi ya, dan kita copy aja ke bawah ya, sudah, sekarang sudah jadi semuanya nih teman-teman, tinggal sesuaikan aja semuanya ya, seperti ini jadinya ya. Dan kalau teman-teman mau chattingan ya, tinggal diklik aja seperti ini dan jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ya ini ya, disclaimer-nya dulu atau persyaratan utamanya, perangkat teman-teman tentunya harus terkoneksi dengan internet, dan sebelum itu Anda harus melakukan login terlebih dahulu di WhatsApp Web dalam satu browser seperti ini ya, baru tips ini bisa Anda gunakan. Oke teman-teman, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat lah, setidaknya menambah skill Anda supaya Anda tidak kelihatan gaptek lah, seperti itu ya kawan-kawan. Buat Anda yang baru join atau menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara tekan tombol like, subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya supaya Anda selalu terhubung dengan channel ini. Dan jangan lupa tetap selalu upgrade skill dan pengetahuan Anda. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.